Setelah sampai di Pulau Kapuposan, ternyata roda dermaganya rusak sehingga kami jalan. Jalan bersama teman-teman. Oke, jadi Pulau Kapuposan di sini dermaganya rusak. Oke, assalamualaikum Pulau Kapuposan. Oke, assalamualaikum Pulau Kapuposan. Sambil mengejar sunset. WC umum.
WC umum. Ya, setelah pukul sekarang pukul 17.30. Kali ini kita akan melakukan diving dan snorkeling di salah satu spot yang ada di Pulau Kapoposang. Bersama Mistina. Selamat turun, guys. Dito. Siap. Hai, Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan free dive dan snorkeling dan dive bersama teman-teman dari Open Trip ini. Jadi kita akan menuju suatu spot yang nantinya kita akan dive bersama. Kita coba menaikinya. Faiz. Faiz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu agenda Open Trip ini yaitu melakukan free dive, snorkeling dan dive. Kita lihat nanti di spotnya bagaimana. Jadi kayak kita ditemani sama teman-teman yang berpengalaman di bidang diving. Ada beberapa. Nah ini dia. Mistina. Halo. Halo bro. Mantap. Ayo jalan. Oke, kita pelan-pelan. Saya panas juga ya. Oke, sebelum kita melakukan free dive, pastinya kita naik dulu ke kapal atau perahu dan akan menuju suatu spot yang memang alam bawah lautnya itu sangat indah. Ah, karena sudah ada abu pasti tidak mau dimasukkan rekaman, kita stop dulu. Meracik anti fog dari saudara kita. Tit tit, disensor sensor namanya itu. Tit. Jadi kita akan meracik teman kita akan meracik sebuah anti fog racikan dari pulau mana bro? Kapoposang. Oke, setelah jadi kita akan mendokumentasikannya lagi. Yang terdekat. Video dulu lah, video. Kami lagi di mana? Kapoposang. Insya Allah kita akan diving dan snorkeling di salah satu spot yang terindah. Kenapa? Kenapa? Kita tahu kan? Sampai 20 meter, tapi kita hanya 2 meter sampai 5 meter saja. Dia mau free dive.